Oke bun, hari ini Bang Ojan punya info menarik. Bang Ojan diminta tes, katanya kode debug non-root itu bisa dibuat permanen. Oke, seperti biasa, masih ditemani sama Mamang Ojan, Saipudin bun, seorang pria polos beban emak. Nah, hari ini Bang Ojan mau nyoba tes kode terminal yang bisa bikin setprop non-root itu jadi permanen, bun. Tapi ya Bang Ojan gak kasih jaminan 100% bahwa trik ini bisa berhasil. Soalnya ya Bang Ojan juga baru nyoba tes aja. Jadi gini, bun. Bang Ojan nerima komentar dari pasukan sabun. Katanya pipeline default di GFX Info itu kan menggunakan SKIAGL atau OpenGLS default. Nah, terus Bang Ojan diminta buat masukin kode itu di HP Android non-root. Nah, kodenya itu debug.hwui.renderer sama dengan SKIAVK. Terus, Bang Ojan diminta buat restart HP Android-nya menggunakan kode terminal, yaitu sensor service. Nah, setelah di restart, kemudian Bang Ojan disuruh cek lagi tuh dengan command Windows, yaitu dumpsys spasi gfx info kemudian enter. Dan kode bakalan berubah menjadi SKIAVULKAN. Nah, jadi seperti itu, bun. Dan Pak Ojan juga dapat Gmail dari salah satu pasukan sabun yang bernama Komang Susila. Nah, isi Gmailnya itu sama banget kayak komentar yang Pak Ojan baca tadi. Ya, entah ini usernya sama, atau emang beda user lagi, atau mereka adik kakak. Oke, di sini Pak Ojan menggunakan aplikasi Briefen buat jalanin kodenya, karena HP Pak Ojan itu nggak ada fitur debug melalui jaringan. Ada juga debug melalui santet, bun. Sebenarnya menurut Pak Ojan sendiri, masukin kode setprop itu lebih mudah pakai LADB dibanding Briefen. Tapi ya gimana selera masing-masing sih, bun. Ada yang demen si Neng, ada juga yang demen si Surti. Dan Pak Ojan juga sempat cek dulu kode setprop itu menggunakan aplikasi setedit. Jadi buat mastiin aja, di partisi Android properties itu nggak ada kode yang bakalan Pak Ojan masukin. Dan kebetulan kode yang akan Pak Ojan pakai itu adalah kode setprop yang kemarin Pak Ojan share. Nah, buat kalian yang penasaran udah kayak arwah kode setprop gaming apa yang kemarin Bang Ojan share, kalian bisa tonton aja videonya, nanti linknya sama Bang Ojan bakalan ditaruh di kolom deskripsi ataupun di komentar yang dipin. Oke, sekarang langsung aja kita coba buat pindahkan. Di sini Bang Ojan menggunakan 3 kode sekaligus. Nah, kita pastikan aja ke sini, kemudian kita isi pakai angkanya, kemudian tekan enter. Oke, sudah masuk. Dan sekarang untuk kode yang keduanya, Bang Ojan mau menggunakan kode yang sama. Maksudnya bukan kodenya sama, tapi si kodenya itu di file yang sama. Nah, ya tabun. Oke, sekarang kita pastikan, kemudian kita isi pakai angka, kemudian enter. Next lagi, sekarang kita masukin kode yang ketiga, yaitu EGL swap interval. Nah, kita masukin aja seperti biasa. Kita pastikan, kemudian kita isi angkanya. Jangan lupa ya untuk menambahkan spasi kalau misalkan ingin menambahkan set prop. Kemudian tekan enter. Oke, di sini Bang Ojan diminta buat restart HP Android-nya menggunakan kode CMD sensor service. Oke, kita ketik aja sensor service. Kemudian kita tekan aja enter. Nah, di sini masalah yang Bang Ojan alami itu bukan apa ya, bukan utang kagak kebayar, bun, tapi si HP Android-nya kagak mau ngerestar. Yang katanya sih, kata si mamangnya, si HP-nya bakalan ngerestar kalau misalkan kita ketik sensor service kemudian tekan enter. Nah, mungkin buat nggak tahu, emang Bang Ojannya yang agak sedikit apa ya, kurang ngopi, entah kurang makan, jadi tutorialnya gagal. Atau mungkin kalian pernah jalanin kode kayak gini dan berhasil, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, bun. Dan Bang Ojan juga sempat nyoba menggunakan aplikasi terminal emulator, karena aplikasi terminal emulator itu adalah aplikasi resmi buat jalanin command. Dan setelah Bang Ojan ketik sensor service dan tekan enter, tetap aja, bun, di sini mentok kagak mau ngerestart. Nggak tahu salahnya di mana, atau emang nggak work, atau emang tutorialnya salah. Ya, kalau misalkan yang pernah dan emang bener berjalan, kalian komentar aja di bawah.
Dan Pak Ojan juga sempat nyoba di terminal emulator, tapi HP Android-nya sudah di root. Jadi Pak Ojan ketik su dulu, kemudian Pak Ojan ketik lagi sensor service. Nah, pas Pak Ojan tekan enter, tiba-tiba si HP-nya ngerestar. Jadi kalau misalkan di HP Bang Ojan itu work pas si terminal emulatornya itu mendapatkan akses super user atau mendapatkan akses root. Tapi kalau misalkan pas nggak mendapatkan akses root, itu nggak mau ngerestar, si HP-nya bandel. Dan pas Bang Ojan cek di bagian Android properties, emang kodenya itu masih ada, jadi permanen. Tapi karena Bang Ojan saking penasarannya, udah kayak lihat jeroan si Neng tapi kagak kebuka-kebuka, ya Bang Ojan nyoba buat restart HP Android-nya lagi, Bun. Dan setelah HP Android-nya menyala, Bang Ojan nyoba buat cek lagi kode setprop yang sudah Bang Ojan masukin tadi. Ya cara ceknya menggunakan aplikasi setedit ya, kalau misalkan HP Android kalian belum di root. Nah, pas Bang Ojan coba cek menggunakan aplikasi setedit, si kodenya itu hilang, Bun. Jadi permanen itu cuma buat restart pertama. Tapi kalau misalkan kita restart buat kedua kalinya, nah itu kode tiba-tiba menghilang, udah kayak tuyul. Tapi kenapa utang kagak hilang-hilang? Jadi kode setprop yang ada di HP Android non-root biar permanen itu masih menjadi misteri, Bun. Soalnya Bang Ojan praktekin, yaitu nggak berjalan. Jadi pas Bang Ojan ketik sensor service, si HP Android-nya kagak ngerestar. Soalnya dari komentar ataupun Gmail yang Bang Ojan terima, emang tutorialnya kayak gitu. Pas ya Bang Ojan coba, emang kagak berhasil. Tapi ya kita ucapin terima kasih banyak buat pasukan sabun yang udah berusaha buat nyari ataupun buat berbagi tutorial-tutorial yang buat HP Android non-root. Dan buat kalian yang punya tips ataupun trik menarik, kalian bisa kirimkan saja lewat Gmail. Nanti Bang Ojan praktekin. Asalkan jangan nyuruh Bang Ojan kawin. Kalau misalkan dipraktekin, atuh gawat, Bun. Bang Ojan nyeker ngasakan mie sing tutung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bun.